Pemirsa, diduga akibat adanya gangguan pada pedal gas saat dikendarai, sebuah mobil masuk jurang sedalam 8 meter di Jalan Raya Sukanegara, Kabupaten Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sang pengemudi mobil mengalami luka ringan. Seperti inilah evakuasi mobil minibus nomor polisi F1589YV berpenumpang satu orang yang terjun ke jurang dengan kedalaman 10 meter di Jalan Sukanegara Kabupaten Cianjur Kamis siang. Kendaraan minibus yang melaju dari arah Sindang Barang menuju Cianjur Kota tersebut diduga mengalami kerusakan pada bagian pedal gas saat melewati tikungan tajam. Sang sopir kehilangan kendali, kemudian spontan banting setir ke arah kanan jalan. Tak bisa menguasai medan jalan, akhirnya mobil terjun bebas ke jurang dengan kedalaman 10 meter. Menurut saksi mata Ade Ruslan, kendaraan yang melaju dari arah Sindang Barang menuju Cianjur Kota sebelum masuk jurang terlihat oleng ke kanan. Mobil dari arah mana? Dari arah selatan. Berapa dalamnya sih Pak ini? Dalam ketinggian sekitar 8 meteran. Berapa orang Pak mobil di dalamnya? Satu orang. Terus gimana kondisi sopir? Kondisi penumpangnya sehat, selamat. Selamat. Alhamdulillah. Evakuasi berlangsung selama 3 jam dengan menggunakan alat secara manual. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kondisi kendaraan mengalami rusak parah dan sang sopir mengalami luka ringan akibat benturan. Heri Setiawan, Bandung TV.